Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh resmikan kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara. Bangunan megah yang beralamat di Kampung Makassar Timur ini diharapkan bisa menjadikan kebanggaan semua kader Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh resmikan kantor Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara. Hadir pada kesempatan ini antara lain pengurus DPP, DPW, dan DPD Partai Nasdem se-Maluku Utara. Nampak hadir juga Sultan Tidore dan sejumlah tokoh serta pejabat daerah. Kedatangan Surya Paloh ini disambut meriah oleh para kader dengan aneka tarian penyambutan. Di hadapan Surya Paloh dan rombongan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Ahmad Hatari menyerahkan seluruh aset partai berupa gedung megah beserta isinya kepada Surya Paloh. Penyerahan ini pun diawali dengan pembacaan surat serah terima dari seluruh aset yang dimiliki Ahmad Hatari kepada Surya Paloh. Satu unit gedung kantor beserta mobilnya kepada pihak kedua. Pihak kedua menyatakan dapat menerima gedung kantor dan mobilnya dalam keadaan baik, lengkap, dan baru. Didampingi oleh kakak Lestari Murdia dan kakak Rahmat Gobel. Dalam sambutannya, Ketua DPW Partai Nasdem Maluku Utara Ahmad Hatari menyatakan, gedung megah yang kini mulai beroperasi harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan Partai Nasdem di Maluku Utara. Untuk itulah, kantor DPW Maluku Utara ini akan diisi oleh orang-orang yang memiliki visi, misi, dan arah juang sesuai dengan perjuangan Partai Nasdem. Kantornya baru, harus di dalamnya terisi kader-kader yang berlian, kader-kader Nasdem yang cakap, yang pandai, gitu. Jadi Pak Ketua Umum selalu memberikan penekanan dan saya teruskan kepada saudara-saudara bahwa pentingnya membangun kekompakan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengapresiasi dedikasi dan perjuangan Ahmad Hatari sebagai kader Partai Nasdem. Menurutnya, tidak semua orang memiliki kemampuan tersebut. Ini ditunjukkan dengan pemberian secara ikhlas keberadaan gedung megah yang kini menjadi aset bersama. Dari gedung inilah Partai Nasdem akan semakin matang mempelopori perubahan yang ada di wilayah Maluku Utara. Wow, DPW Partai Nasdem Bapak Ahmad Hatari. Kita berikan tepuk tangan dulu. Beliau yang bekerja begitu kerja keras dan luar biasa, dia menghadiahkan gedung ini kepada saya. Ini kita perlu cek juga Pak Jaksa, kira-kira ini aman gak ini? Tapi saya yakin ini aman. Ada aliran-aliran sangkut Pak Jaksa. Bapak Jaksa kasih tahu cepat-cepat supaya saya balikan ke Bali kalau ada sangkut. Nah, saya berterima kasih, saya bangga sekali pada seluruh kawan-kawan di DPW Partai Nasdem Maluku Utara ini. Bahkan Nasdem mulai bangkit di Pulau Jawa. Ini membesarkan hati saya. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja pada saudara semuanya. Pak Hatari, terima kasih. Dan memang Nasdem akan segera mempelopori berbagai upaya pembangunan sarana infrastruktur partai. Nanti kita akan juga resmikan, kami undang juga nanti dari Maluku Utara. Surya Paloh meresmikan gedung dengan menandatangani prasasti. Dari dalam gedung megah ini, Surya Paloh nampak melihat-lihat isi gedung, tiap ruangan, dan properti yang dimiliki DPW. Tim Liputan Kamalama TV.